Tes. Saudara, kali ini saya akan tunjukkan cara mendeteksi kerusakan spul CDI. Motor ini mogok dan setrum dari koil ini tidak bisa keluar. Langsung kita cek. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kabel. Kalau dari Yamaha, kebetulan ini Yamaha Vega, Vega lama, seperti Jupiter lama, Krypton pakai gini. Merah ini spul CDI, yang putih ini pulser, sama yang oranye. Yang hitam ini massa, yang hitam ini massa, kuning ini ke coil. Kita cek dari spulnya langsung. Kalau ini ada percikan bunga api berarti normal. Kalau tidak ada sama sekali. Ini dipastikan spul CDI-nya terbakar. Sekian dari saya cara mendeteksi spul pengapian atau spul CDI terbakar. Sekian dan terima kasih.